Maryam wanita termulia, Asiyah binti Muzahim wanita termulia dalam Quran. Dua-duanya wanita termulia dalam Quran, selain Khadijah dan Fatimah yang di hadis. Nah, yang di dalam Quran, Maryam suaminya siapa? Gak ada. Asiyah suaminya siapa? Fir'aun. Tuh, yang gak punya suami sama yang suaminya paling ngeri sepanjang zaman, itu bisa jadi wanita paling mulia. Lah kalau begitu suami buat apa? Penting gak sih? Suami penting. Kalau untuk apa? Ya Allah karuniakan suami yang saleh, yang bisa meningkatkan kapasitas ketaatan yang bisa kami lakukan bersama. Jadi suami itu fasilitas untuk berbuat taat lebih besar. Kan gitu? Istri itu apa? Fasilitas untuk berbuat taat lebih besar. Maka kita tidak perlu menggantungkan kebaikan kepada suami. Ya Allah, pengen suami saleh yang bisa membimbing saya, yang bisa mengimami sholat tahajud, yang bisa membangunkan saya untuk zikrullah di malam hari, yang bisa ngajak saya untuk sahur puasa sunnah, yang bisa, gak usah yang begitu. Gak usah yang begitu. Tapi suami yang apa? Yang bisa bersama-sama dengan saya meningkatkan kapasitas ketaatan kami kepada. Kan gitu. Dengan adanya suami, ada yang nganter pengajian yang jauh-jauh gitu ya, ngantar ke panti asuhan, nyantuni anak yatim, ngantar ke fakir miskin, ngantar ke berbagai macam tempat. Itu fasilitas untuk menambah ketaatan diri. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan suka.